I'm going mine. Saradeks, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Kali ini bukan penelusuran melainkan investigasi. Malam ini kami berdua dan tim sudah berada di kediamannya Raffi Ahmad yang katanya ini baru ya kejadiannya ya? Baru sama sebenarnya sih udah lama nu, jadi udah akumulatif gitu. Mbak juga nggak tahu pasti ya apakah gangguan atau cuman penampakan gitu. Gimana kalau kita langsung ngobrol langsung aja ya kali yep. Ya? Ya kan? Gimana teman-teman? Siap? Siap, Ji? Siap. Yuk, kita masuk. Kita masuk. Kan rumah dia ya. Pak. Permisi. Yo. Assalamualaikum. Permisi. Wey, hai, mas. Apa kabar nih? Mas. Nyapa dong, Saradeks. Oh iya, gue tegang aja banget. Gimana sih? Gue bawahnya tegang. Gue kayak yang, kok gak happy sih ngeliat kita? Iya, gue bawahnya tegang, karena ini waktunya berarti. Siapa dong, Saradeks nih kalau di Diary Misteri Sarah? Saradeks. Halo. Terus kita nggak disuruh masuk nih? Iya, boleh masuk. Oh, iya. Boleh masuk. Harus lepas sepatu ya dulu ya, Mas. Iya, ya, okay, bebas lah, boleh pakai sepatu, boleh nggak, aman. Gila, ini kebetulan gua lagi rame di rumah gue. Rumah gue selalu rame, tapi ini sih katanya rame manusia sama rame bukan manusia. Oke, nih sekalian nih ceritain dong apa sih kejadian, ada kejadian aneh apa sih yang pernah terjadi di rumah ini? Banyak nih, Bu. Mary, Sansan. Hei, sini, kuraya sini. Wow. Oke, okay. Oh dia nih yang pernah ngalamin sendiri ya? Lu di sini pernah ngalamin apa? Dimainin kakinya. Hah? Dimainin kakinya? Hmm? Di mana? Kamar hijau. Di kamar hijau. Tuh dia lu dimainin kakinya. Itu lagi apa? Tidur. Jam berapa? Di abis tahun baruan itu malam esok. Dia lagi tidur. Diapain? Gitu. Oke, itu sekali. Terus apa lagi? Terus cewek moncok di situ. Kamu lihat sosoknya? Iya. Mary, sini dulu. Nih, kuraya satu lagi nih. Mary. Ya. Lu di sini ngelihat apa di sini? Anak kecil. Di mana? Saya tidur. Terus ada anak kecil masuk ke kamar mandi. Anak kecil. Lu ini ngeliat anak kecilnya? Aku ngeliat. Anak kecilnya? Pintu iya, masuk ke kamar. Anak kecilnya ngeliat? Udah habis itu, udah. Laki iya. Cewek? Laki. Gangguin kamu nggak? Enggak. Aku pernah. Kalau yang tampak kaki, kita kan tidur. Aku kan dulu kalau nginep tidurnya di kamar ini kan. Orang-orang nggak ada berani, karena katanya iseng lah ini. Aku tidur madep ke sana luar, kan. Luar gitu, ke tembok. Tiba-tiba ntar buka pintu.
gitu jalan kamar mandi. Sama kayak gue juga. Sir, aku langsung gini, gue lari ke kamar mandi. Eh, nggak ada orang. Oh. Gue pernah sering begitu. Gue pernah tidur di kamar sini. Mm-mm. Pulang malam tidur di kamar sini. Pas gue merem tidur, Rika yang ngebuka pintu. Siapaan gue pikir. Tapi gue mau bangun nggak bisa bangun. Kayak nggak bisa bangun itu. Mm. Suara langkah kayak anak kecil. Siapa nih? Gue kena melek nggak bisa. Mulai nggak bisa. Pas gue buka, pintunya kebuka. Tapi nggak ada orang. Nggak ada kalau gue. Gue langsung merinding. Dan suara langkahnya jelas, Mas. Iya, jelas dari suara langkahnya. Langkahnya itu malah dari pokoknya tek-tek-tek. Ya gitu loh, kan. Kayak anak gitu. Lagi lari ya. Jadi kayak lari gitu. Gue mau melek, kok enggak bisa melek. Melek dong. Pas gue melek. Bener pintu suara emang kebuka. Kebuka tek gitu. Oke, ini dari beberapa cerita sumbernya nih satu ruangan ini ya. Ya. Boleh nggak kita langsung lihat? Boleh. Iya, gimana gengs? Langsung ya, lihat aja yuk. Dan air suka nge-flash sendiri. Oh, di sini? Di sini. Bener loh. Iya, bener. Airnya nggak serius? Dan bunyi ketak-tok-ketak-tok gitu. Oh, berarti cukup aktif ya? Aktif banget. Oke, kita lihat. Ini temen gue penakut. Hei. Di sini nih. Ini Mas. Okay. Sini Mas. Siapa namanya, Bro? Wisnu. Bro Wisnu, silakan Mas. Yeah. Ini nih. Nih, jadi benar kata Mary. Sama Mer. Jadi waktu kalau gua kan tidur di sini nih, ya. Mm-hmm. Aku tuh tidur di sini. Mm-hmm. Tapi aku ngadepnya ke sana. Mm-hmm. Nah, itu kan taman kan banyak pohon. Jadi pas aku gini, ada pintu kebuka. Terus aku bangun, kok gua enggak bisa bangun sih? Padahal kayak anaknya tuh udah kok pas gua bangun, kebuka pintunya. Pintu ini Mas, yang ini. Pintu ini. Sebut tidur sini, aja gitu. Bener, dari sini ke situ selalu ke kamar mandi. Dia selalu di kamar ini karena kapaknya tuh jelas banget. Itu dia suka datang saat kita belum tidur, lagi mau tidur. Oh, pasti jadi di antara pada saat tahu kan Saradix kalau misalnya kita dalam posisi mau terlelap kan kita ada. Iya, ada fase itu, fase. Iya, gitu. Gua tuh jadi baru mau terlelap itu. Jadi kayak baru mau terlelap. Jadi kayak antara ini gue tidur atau udah tidur atau enggak sih, atau mimpi atau enggak sih gitu. Gue jam 4 sebelum subuh lah. Hmm. Nah, dulu ini gue baru kasih tahu di sini nih. Jadi dulu tuh gue tuh waktu itu kan gue pernah ada kasus lah yang ketangkep di BNN itu lah. Mm-hmm. Dan waktu gue ditangkap BNN itu rumah ini kan masih dibangun. Mm-hmm. Nah, habis gue keluar dari rumah ini masih dibangun lah. Terus nggak tahu kenapa tuh ada orang yang di dulu rumah gue di Lebak Bulus. Mm-hmm. Terus dalam Lebak Bulus orang itu orang aneh lah, bukan aneh, punya suka punya kemampuan gitu. Yeah, uh-huh. Ngasih tahu gue Mas Raffi, udah deh kalau memang itu nanti kan Mas Raffi mau pindah, kalau itu kan rumah Lebak Bulus kan. Yeah. Yang kena waktu yang kena apesnya gue di situ. Mm-hmm. Coba Mas Raffi biar memang nggak ini tanam kepala kambing. Mm-hmm. Gue tanam kepala kambing waktu itu. Di sini nih. Mm-hmm. Nih persis nih. Pokoknya di sini deh nih. Mm-hmm. Tapi waktu itu dalam masih kering gitu. Maksudnya ya persis nggak persis. Gue ngumpet ke sana. Suruh sembeli kambingnya. Mm-hmm. Jadi korban kambing terus ditanam. Terus kambingnya kepalanya. Harus ini. Iya. Tapi emang ada kepercayaan kayak gitu kalau misalnya kita tinggal rumah. Sebenarnya percaya nggak percaya. Tapi ya udahlah. Maksudnya kan kambing juga kalau di agama Islam ya potong kita kambing korban. Ya. Tapi harus ini gitu kepalanya. Mm-hmm. Dikubur. Ya. Masih nyium. Takut ya? Nyium bau amis. Oh, ya udah. Kamu nyium bau amis? Aku. Eh, takut deh. Enggak kalau si Sen. Ini aku mau cium-cium aja. Emang. Sini kamu sini. Sini cepetan sini. Itu penakut. Enggak usah. Selama ada aku yang jaga kamu sebagai suami kamu. Terusnya. Sebelah sini. Udah sini aja. Ya udah. Nih kalau Sen waktu kecil tuh dia bisa ngeliat. Emang tapi sama kakeknya ditutup lagi. Ditutup. Tapi emang peka. Jadi dia tetap bisa merasakan. Jadi kamu ini nggak suka cepet capek nggak? Cepet nangis. Nggak apa-apa nanti. Gigi takut nggak? Lu mau nangis sih? Bu amis ah. Iya, bu amis di mana? Di sini. Ah, bener lu. Ih, coy, gua masuk. Apa ambil boleh masuk kan? Ya udah, gini deh, aku mau coba ini kan berarti kan udah ada yang mencoba untuk berinteraksi. Aku butuh kamu.
Ah, di sini juga. Kan yang punya rumah harus ada di sini. Ya, Wisnu kalau misalnya Wisnu dapat gambarin langsung digambarin, jadi Mbak bisa bisa fokus. Enggak apa-apa antara Mbak mau fokus sama si anak-anak ini. Okay. Kenapa dia ada di sini? Tapi Gigi enggak ada yang ganggu kan? Kalau aku mah enggak pernah ada yang ganggu, alhamdulillah. Ya udah. Cuma suka dengar cerita-cerita aja udah drop. Oh, iya, orang-orang sini kan yang kerja di sini ada 15 orang. Semuanya udah pernah digangguin semuanya. Semua udah pernah digangguin. Yang di atas yang di kamar avatar juga cewek. Oke, okay. Iya itu nanti kita lihat. Jangan kamar avatar. Enggak maksudnya gini. Kita juga enggak kesurupan tuh yang ini si Budewati, berarti deh. Kita enggak mau ngacak-ngacak, tapi maksudnya kalau misalnya bisa kan ini kan rumahnya. Ini kan rumah ini udah beda alam gitu maksudnya. Kalian mau apa? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Jangan gangguin yang ada di sini. Kan udah ganggu juga kan orang mau tidur atau apa jadi kebangun. Yeah, yeah. Makanya kita coba aku mau fokus sama yang anak-anak ini dulu. Laki-laki ya. Okay. Gigi mau tetap di sini? Aku di situ deh. Udah kamu di sini. Kamu di sini aja jadi kamu tahu. Oke. Okay. Gimana ya? Lampu, Den? Diapain? Dimatiin. Ini boleh. Bagus banget. Sayang yang benar. Kita aja. Iya, di enggak diredupin aja, redupin aja. Heeh. Kamar mandi enggak apa-apa. Seng. Gua di sini enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Ini enggak, maaf ya, ini enggak apa-apa ya, begini ya. Enggak apa-apa. Pas nanti gua kita buku aja. Oh, loh. Hati-hati. Wisnu. Wisnu bisa lihat. Oke, aman. Masih amisnya masih makin kuat. Masih udah enggak. Lu kenapa sih, Sen? Lu kenapa sih, Sen? Siapa? Iya. Sini kamu aja, baik teman sini. Enggak, aku katanya disuruh sini. Ya udah kamu kesini. Sini Mbak Gigi. Lu di sini deh. Ya Mas. Tata. Sama lu. Sama. Sudah tahu ya. Mati lah. Ya. Satu lagi. Lihat gak, Nuk? Anak laki-laki. Kamu kalau misalnya merasakan sesuatu, misalnya ada rasa yang bukan kamu, kasih tau ya. Sekarang rasanya apa? Gak nyaman? Gak nyaman. Kayak mau pergi ya dari sini? Iya, insecure dari tadi di sini. Mm-hmm. Jadi, ini peka banget. Jadi dia tuh bisa nyerap energinya mereka. Tapi si Zan, lu kan sering tidur sini, Zan? Iya, makanya sering di... mainin. Itu kaki kayaknya dia deh. Kaki. Oh. Yang megangin kaki kamu. Iya, ini lagi dipegang. Iya. Coba gambar lu. Sumpah. Gambar laki-laki ya, laki-laki, yes. Laki-laki. Ya Allah, saya udah dicek. Sin itu benar demi Allah, Sin. Demi Allah. Tuh. Hah? Dipegang kaki lu? Pegang. Berat sebelah. Yang benar, Sin. Sumpah demi Allah. Dia tuh kayak aku mau main, apaan sih, gitu. Kan kita gak mau ngajak ngomong, kamu kenapa sih, kamu ada apa gitu, ngapain di sini, kayak gimana sih kalau anak kecil tantrum? Yeah. Kakinya masih berat? Yang kiri berat. Yang kiri. Lu bisa jalan gak? Gak bisa jalan. Sumpah berat. Lu gak bisa bergerak. Hah? Ini kakinya di... kayak di... gandelin. Gitu. Ya tapi denger kita gak? Dengar. Kalau mau ngomong. Tapi ini masih dalam tahap dianya... gitu. Sendirian ya? Sendirian. Sendirian. Mm-hmm.
coba ya. Dek, tenang dulu yuk, Dek. Kamu di sini di ketawa-ketawa itu sih. Anak kecil juga. Emang anak kecil suara langkah anak kecil kan aku cerita. Enggak, kamu gitu dia ketawa-ketawa. Iya, anak kecil. Suara anak kecil lari tek-tek-tek itu. Masih berat. Sama satu lagi iya ada suara waktu itu. Kayak suara kunti kalau gue. Iya, waktu itu pernah denger kayak suara kunti. Sorry ya. Coba gerakin kakinya dikit. Berat ya? Coba gerakan kakinya sedikit. Bisa. Udah gak seberat tadi kan? Enggak. Hah? Tapi kayaknya dia naik lagi. Hah? Naik lagi. Naik kemana, San? Ke kaki. Bener, San. Sumpah nih. Kok mau main? Ya, masuk. Hah? Masuk kemana, San? Hah? Apa? Masuk ke desa. Oh my God. Lagi main ya? Sorry. Dia nyerang gak sih? Enggak, gak nyerang. Soalnya aku buka, aku mau ngajak ngomong. Maksudnya gak apa-apa lewat aku. Mendingan lewat aku gak mau lewat dia. Biar jangan lewat dia. Tuan dapet nama ya, Mbak? Udah gak sakit kan? Udah gak sakit. Udah, oke. Dulu dia suka main, katanya main. Nah, kalau dia main itu suka disediain apa? Apa ya disediain? Dikasih kayak roti. Apa sih ini? Aku nggak ngerti banget. Raffi tinggal di sini udah berapa tahun? Ya kalau beli rumahnya ini sih dari tanah kosong. Bangun rumah ini 2010. Tapi tunggu ya. Tapi aku nggak ngelihat bangunan. Maksudnya bukan rumah ini yang aku lihat. Era lama, Mbak. Nggak tahu deh. Tapi maksudnya ya bangunan beda gitu, bangunan beda, terus kayak ada yang ngasih roti, ada yang ngasih kayak susu apa aku nggak tahu ya, pokoknya dia dikasih minum sama itu. Nah itu tuh katanya udah nggak ada lagi yang ngasih aku itu. Cuman aku bingung kan, ini soalnya mungkin kamu udah beda era, udah beda orang, karena untuk mereka itu kan nggak ada ruang dan waktu kan. Jadi dia nyari itu. Tapi memang sih kalau 10 rumah di sini, rumah yang belakang sana tuh itu kuburan. Di sana. Tapi kalau ini dulu tuh ini tanah kosong kan tadinya kayak lapangan dulu tuh kalau nggak salah ini tempat kuda, kalau nggak salah apa lapangan tempat
tanah kosong, hutan tapi pernah dipakai orang berkuda juga katanya. Terus di belakang itu tuh kuburan, tapi itu tanah ini benar-benar kosong. Nah yang punya rumah tuh dulu, yang pemiliknya itu di depan nih, di depan satu-satunya tuh dia doang. Tapi cuma rumah itu doang, rumah segitu. Nah segini tuh ini tanah kosong, tapi di belakang sana memang kuburan, di situ tanah kosong. Sekarang orang naik kuda ataupun apa gitu. Jadi memang ini kosong. Tapi ini anak nggak ada, nggak jahat, jadi nggak apa-apa. Dia sama sekali juga nggak, kan aku takutnya ganggu. Anak kecil mau main, anak kecil. Soalnya suka air di sini hidup. Nah itu tapi kita harus ngasih tahu karena nggak bisa. Ini kan. Terus yang di sebelah itu lampu mati gitu kerjanya. Iya. Kamar Arik. Iya kamar sebelah. Kayaknya anak kecil itu kali. Emang ini kamar sini ke tempat main kan sebelah situ. Bisa kas kasih lihat gambarnya ke. Namanya nggak dapet ya tadi. Nggak. Bisa coba kasih lihat. Enggak serem kok. Enggak ada pernah lihat kali kayak gini kali mah. Enggak gitu. Oh, pakaiannya juga begitu soalnya, Mbak. Jadi kayak masih dulu. Masih dimasukin gitu loh. Zaman dulu. Iya, benar. Hah? Benar. Benar sih. Kalau kayak masih kayak anak SD dulu yang masih dimasukin. Enggak, mirip pernah lihat. Iya, pakai celana pendek. Itu. Benar. Soalnya aku lihat banget orang dikira nama aku Tria. Pas ini buka. Trianya enggak ada, udah balik ke kampung kan? Pas ini buka truk. Dia anak kecil yang nggak mau dipotong rambutnya gimana sih? Ya, nah iya benar. Benar orang aku mulai gondrong. Dia masuk ke situ. Gondrong agak gondrong gitu. Agak gondrong gitu, iya benar. Itu yang aku telak banget kalau anak kecil, makanya gue bilang Setria orangnya anak kecil cowok. Dulu tuh ada yang pernah tinggal di sini, anaknya yang di belakang, Metria lebih gede daripada Rafathar ya. Iya. Lebih gede daripada Rafathar, kan 4 tahun dia tuh udah SD gitu, SD kelas 1 gitu. Jadi emang dia lebih gede, emang dulu tinggalnya di sini. Nah, waktu Om Eri lihat ke sini, dia tuh udah balik ke kampung gitu kan? Iya. Ya, gue juga waktu itu pas lagi tidur di sini tuh, anak kan suara langkah kecil gitu. Hehehe. Gue pikir tuh suara kunti, tapi langkahnya kayak anak kecil gitu. Jadi kayak anak kecil. Jadi mas juga dengar suara juga. Lagi tidur, subuh-subuh kan? Iya, baru mau tidur. Oh iya, itu tadi ingetin itu. Dia kayak buka, tek, tapi gue gue gak bisa gitu. Aku tadi coba untuk maksudnya kamu mau ngomong apa? Aku coba ngebuka untuk mundur, tarik mundur ke era dia. Dia cuma pengen main dan dia nungguin itu tuh ada yang ngasih atau itu bisa jadi memori dia terakhir sebelum dia tinggal. Apa jangan-jangan itu? Jadi kalau misalnya dia pulang sekolah atau pas mau berangkat sekolah sarapan si ibunya tuh yang ngasih mungkin kayak naruh ibunya taruh pulang itu nggak ada ini nyari kali mana gitu ya sih karena dia kadang mungkin ini kan sebelah kamar mandi kan kamar lagi kan kamar main kamar anak kecil suka lampu tuh tak katanya suka mati sendiri gitu ada yang tidur nggak sih sebelah? Nggak ada. Mau lihat? Boleh lihat nggak? Boleh. Sekali ini. Oh ya. Kenapa sih kamu tuh? Aku juga tak good merinding nih. Sumpah. Oh, yang di sini suka lewat cewek. Lewat. Di sini sama di atas. Nah, ini banyak di sini mah ceritanya. Sini. Beneran, tapi aku mah anglo enggak pernah digangguin. Tapi aku juga nggak ini sih, nggak maksudnya dari yang si anak ini, okay, aku nggak dia tetap nggak boleh gangguin orang yang di sini, tapi bukan ancaman maksudnya, karena kan aku juga ngelihat apakah ini perlu di apa bersihin itu terserah nanti Raffi, cuman kayaknya sih kayaknya nggak perlu ya, karena kan dia nggak ganggu gitu, karena kebetulan Mary sama Sen sensitif peka, jadi ngerasain bisa juga mereka mau ngasih tahu yang ada di sini untuk yang ada di rumah ini waspada. Ya mesti dia jagain gitu. Iya, karena kita enggak tahu ada apa yang jahat. Aku enggak bisa ngomong di sini ya, nanti kita akan bicara off cam. Gitu. Mau lihat ini. Oh. Ini nih. Ya, ini sebelum masuk kamar ini ya. Ini tuh memang kamar gue berantakan nih. Ya, tempat ini tuh kayak sini, udah tempat ini tuh tempat main anak-anak. Oke. Ini tuh tempat main. Jadi Rafathar gue semua tempat mainnya di sini. Oke. Tempat main. Nah, ini. Oh, iya dia seneng ini. Sini tempat mainan sini.
sana juga ya? Coba Wisnu lihat. Situ pun juga ya? Ini yang serem tuh yang ini di sini. Ya, ini di tangga sini. Ini beda lagi. Tuh. Lu ajak sana. Ke sana ah. Udah enggak berani gue. Aku berani kok, ada sarahnya gue berani. Dia mau sana kan. Apa sih? Serem ah. Sumpah itu si Sarah ngomong-ngomong sendiri. Yang kamu yang ketemu Mary kan di atas ada itu ya. Apa itu? Ada apa itu? Di rumah sini. Itu panjang. Panjang. Perempuan. Iya. Perempuan. Iya. Ya. Siapa itu? Siapa namanya? Takut ya? Enggak. Baik. Siapa namanya? Siapa? Itu siapa itu? Kamu kenal? Kamu kenal itu? Itu siapa? Kamu takut? Itu siapa? Mbak. Mbak. Siapa di situ? Mbak. Mbak. Untuk situ. Ada di sini ya. Ada cewek rambut panjang. Di sini. Mary, ada cewek rambut panjang. Ini yang di Om Mary lihat kemarin waktu itu yang nangis, yang lagi lepas sebelum Lebaran tahun lalu. Sini sini. Yes. Yes. Iya. Iya dari awal. Iya, lihat. Hah? Ayo sih. Kurus-kurus orangnya, rambutnya segini. Panjang. Iya. Ya. Baju merah kelihatan dia begini. Pas aku lihatin ini, jelas lagi ini bukan yang dari begini, pohon turun ke sini. Bukan. Bukan. Beda lagi. Ini yang di kamar Rafa tadi. Ini yang suka ke ruang tamu juga. Dia itu orang sholat, kan? Berani lewat. Ini orang sholat, ini Mbak Frel. Lewat di depan. Siapa yang sholat? Itu Mbak Gafrel. Mbaknya Gafrel kan di atas lewat. Sholat. Lewat dia di depan. Lagi sholat di studio di atas. Suka nyanyi bukan? Iya, suka. Oh, yang nyanyi tuh yang di sana. Ada lagi yang suka nyanyi-nyanyi. Suaranya bagus. Sama ini. Cubrak-cubrak. Apaan itu? Itu sih. Tidur. Oke, oke, oke. Tunggu, gini. Jadi yang aku nangkapnya, kan aku tadi coba lihat ini musuh ada banyak sih. Karena yang di dalam, nggak semuanya berani masuk ke dalam rumah. Emang benar. Emang benar banyak, bukan satu ya, banyak. Tapi kalau ada orang dia nggak masuk. Kalo nah, yang cewek yang aku liatin itu kata si Lala, dia ini apa? Nggak ditemenin, nggak ada yang nemenin yang lainnya. Makanya dia si Lala tuh suka lihat juga, tapi dia mah banyak. Dia nggak ngomong takut. Tapi nggak takut. Si Lala tuh yang jagain Rafathar. Jadi ini yang di sini beda sama yang anak kecil itu. Beda. Tadi yang ngasih lihat si anak kecil tadi di gitu, gitu. Ada yang siapa nunjuk. Ini nunjuk. Tapi dia di sini sukanya nih, sukanya di bagian ini apa atas? Ya atas ya. Studio tapi jadi tempat main. Ini yang suka humming dia tapi. Ada lagi yang suka nyanyi yang di sana, yang di kamar mama. Ya ini berarti ini yang suka nyisirin mama. Ini. Hah? Ini. Ini yang suka nyisirin mama. Ini sama. Oh iya benar, suka belokin mama katanya. Dia dia jagain. Jadi yang dari luar. Mama Ami doang nggak pernah lihat ya katanya. Sama aku juga nggak pernah lihat. Ya, tapi mama suka dikatanya, tanya dia sama Bu Dewati yang suka lihat. Dia tidur orang ini yang segini. Bu Dewati tuh yang suka jagain mama di kamarnya katanya. Kalau mama lagi tidur suka dipelukin, suka disisirin. Terus dia malam-malam suka nyanyi. Itu sampai kamar sebelah tuh pada datang. Dikirain siapa yang nyanyi? Nggak ada orang yang nyanyi. Itu yang denger 3 orang. Jadi kalau ini aku ngerasanya ngejagain. Ada rasa sayang. Jadi. Gak apa-apa. Ya dia tuh kadang-kadang siang pagi-pagi suka di meja makan di atas, dikira nanas, orang kira nanas. Iya, bener. Si Rika yang suka lihat. Rambutnya sama soalnya. Iya, sama nanas. Nah lo. Kayak gitu. Bener, iya. Rambutnya kurus, nanas kayak nanas iya. Ya. Tapi gue setiap kali datang sih, kalau itu gak pernah ketemu aku sama yang perempuan ini, gak pernah. Tapi kalau sama yang, gak pernah juga ngeliat wujud sih, gak pernah. Cuman ya, berapa kali orang kan ke gue sering pulang jam 4, terus jam 3 gitu. Ya, tapi sekali suka ngelewat, suka emang ngerasa sih kayak lagi di tangga itu mau naik atas sih. Wisnu mau gambar atau enggak? Apa nanti? Boleh, nanti boleh sih. Sekarang udah kelihatan enggak muka wajahnya? Kurang lebih. Warnanya juga kelihatan sih. Udah gambar aja sekarang, mumpung dia mau digambar. Ini yang pernah ketemu. Yuk. Om Mary tuh pernah. Wisnu mau gambar di sana? Ketemu sampai nangis. Tapi lucunya pakaiannya satu era sama anak ini. Tapi warna merah. Warna merah.
Iya, iya, iya. Kamar aku tuh persis di sebelahnya studio sini. Mm-hmm. Si Omeri lagi nganterin Rafathar ke toilet. Dia pipis. Ke toilet juga pipis. Kabur lari ngibrit, Rafathar ditinggal. Aku ke mana ke kan di sebelah sana lagi abis kamar tuh itu tempat makan. Gitu-gitu udah nangis di pelupuk mata. Kan aku kaget. Kenapa Omeri? Enggak apa-apa, dia enggak berani cerita ke aku. Oh. Ternyata dia udah lihat. Udah abis itu tidak boleh pulang tidur sama tidur di kamar. Aku kan pernah coba lihat yang ini yang anak kamu. Iya. Si Wisnu biar gambar oh, iya. Yang si cewek ini. Yang pohon asem beda lagi. Beda. Beda. Pak Iwan, ini tapi yang jagain di dalam loh Pak. Jagain di dalam. Jadi apa namanya kayak. Misalnya ada energi yang nggak bagus, mau coba masuk, dia yang menangkis. Jadi dia bagus. Dia galak nih sama yang anak-anak. Si anak-anak tadi kayak, oh nggak mau, takut gitu. Karena dia yang udah ngasih tahu, oh jangan bandel, gitu. Kaget, ada orang. Pak Amran, dikira siapa di situ? Cantik ya, Nu? Hah? Cantik. Kamu suka nyisirin mama, bener? Iya. Aku dia, yakin dia tuh main kesana. Soalnya tapi aku tahu kenapa. Maksudnya ada jadi yang sosok yang ini kayaknya memang koneknya sama mama. Jadi kalau aku nggak salah ya dia ini sekarang ngasih lihat kayak wajah lain yang aku ngeliatnya mirip mama. Aku nggak. Bener katanya Bu Dewati juga gitu mirip mama bener. Jadi aku nggak tahu apakah dia merasa mama itu mirip sama entah ibunya atau saudaranya dia karena kayak menganggapnya seperti keluarga jadi ya, sayang gitu. Lukin. Tapi mamanya nggak keganggu kan? Oh, mamanya nggak biasa pernah, aja kan? Nggak pernah lihat, nggak pernah apa. Itu Bu Dewati yang melihat. Orang itu kebetulan gitu yang suka jagain mama tidur sama mama mbaknya mama itu suka tidur di kamarnya suka ngeliat katanya gitu. Cantik. Sama yang aku lihat di atas. Beneran, Mer? Iya, bener rambutnya segini. Enggak beneran enggak? Ini gue jadi merinding. Beneran. Warna merah. Orang begini dia. Rambutnya gitu. Heeh. Ini kan yang di belakang sofa yang waktu itu. Iya, di belakang sofa persis pas terus dia melintas kan langsung. Kesini, iya. Ini di atas. Yang di luar enggak kayak gini beda. Bukan kan? Nah, lebih berantakan rambutnya. Itu yang di luar nanti ya. Lebih serem. Yang di depan agak serem. Hah? Yang di depan serem. Yang di pohon sawo kan iya. Yang pernah masukin ini Bu Dewati. Pernah kan kerasukan ingat enggak yang dulu itu Bu Dewati yang gara-gara pohonnya ditebang. Iya, yang di depan. Dikit. Kalau itu memang kayaknya marah. Marah. Tapi enggak. Orang Sunda. Nih adem. Aku ini warna, ini yang mama kan. Jagain mama. Ini mirip kayak jadi Mas Rafi warna bajunya. Merah. Agak merah juga coklat gitu. Emang benar merah baju. Buntung. Dia tuh pas aku lihat tadi sebelah sini, dianya baru ke sana. Pas aku tegesin, siapa sih? Baru dia berbalik gitu hilang ke arah tangga ini. Dan kayak dress yang apa? Zaman dulu gitu. Ya. Baju tidur zaman dulu gitu. Oke. Okay. Cek ya, enggak ganggu. Bagus nggak dong. Ganggu kalau yang enggak ganggu, ya. Bagus. Dia cuma suka tiba-tiba nongol gitu. Karena dia beberapa kali nongol emang. Tapi kalau misalnya tadi dari ceritanya dia nongol ke orang-orang yang peka. Iya. Jadi nggak random iya. Kayak ah nggak gitu enggak kan? Nggak gangguin. Iya. Tapi dia kadang-kadang ngeliatku tuh kadang-kadang waktu itu pernah yang duduk di ruang tamu ruang makan itu pagi-pagi bukan malam. Iya. Pagi jam mereka mah pagi subuh. Kan anytime, Mbak. Iya juga. Mereka bisa nongol kapan aja. Eh, mati lo kucing.